Ratusan rumah di Kecamatan Temborejo, Kabupaten Jember, Minggu sore terendam banjir. Dengan ketinggian air yang mencapai setengah meter, membuat aktivitas warga terganggu. Sekitar kurang 250 rumah warga di Dusun Kraton, Desa Wonosari, Kecamatan Temporojo, Jember, terendam banjir hingga ketinggian kurang lebih setengah meter. Genangan banjir yang terlihat di sejumlah ruas jalan desa dan masuk ke pemukiman penduduk membuat aktivitas warga terganggu. Sebagian besar warga memilih bertahan di rumah masing-masing karena mengaku telah terbiasa dengan banjir yang kerap terjadi setiap datangnya musim penghujan. Namun warga sangat kesulitan untuk memasak dan sangat membutuhkan makanan dan air untuk keperluan sehari-hari mengingat sumur mereka kotor terendam banjir. Sering di sini, cuma hari ini kok langsung tinggi gitu. Tinggi hari ini. Ya. Sampai berapa ketinggian tadi? Sini. Tinggi Bu ya? Iya. Kan sekarang rada pesat pesan. Dengan kondisi ini tidak bisa masak kan Bu? Ya bisa, cuma ini pakai listrik untuk masak nasi tok. Kalau air bersih gimana? Air bersih belum punya. Belum punya ya Bu? Iya. Tidak bisa Bu ya? Tidak tahu kalau mau banjir. Warga korban banjir berharap pemerintah setempat segera melakukan upaya penanggulangan banjir di wilayahnya yang terjadi setiap curah hujan tinggi di kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Dari Temporejo, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.